Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan coba untuk review banner baru ya, yaitu Star Festival. Oh ya, di sini ada tiketnya ya. Ada tiketnya dan spotnya 2 sih, kurang ajar sebenarnya. Coba kita lihat tiket. Oh, murah ya, 65.000 doang ya. Tiketnya 65.000 doang. Sih. 5.000 dapat RD juga 4. Oh, pantas spotnya cuman plus 2 ya, murah. Dan di banner Star Festival ini yang bagus itu cuman Lau sama si Puding ya, karena si Lau ini di liga masih cukup kepake lumayan. Nah, untuk si Puding, nah ini si Puding ini cuman diambil medalnya sih, tapi di kalau dipakai di liga sih B aja ya. Ya kalau 1 sampai 10 dia 4 lah cuy. 4 cuy. Medalnya si Puding ini bagus untuk trio Charlotte, apalagi kalau kalian mau pakaiin ke Akainu. Dan untuk eventnya tadi kalau nggak salah dapat RD cuy, lumayan cuy bansosnya. Star Festival. Nih. Oke, barter. 1 2 3 4 5 6. 6 kali dapat RD 7 biji cuy, lumayan lah ya. Ya bentar, kan bener kan tuh, waga 4 5 6 7. Oh, 7 cuy, 7 dapat 40 berapa ya, 7 kali 7 49 nih, 49 cuy, lumayan cuy. Terus dapat palo 600, dapat 800, lumayan sih. Dapat XP 1000, dapat duit 3000. Kenapa duitnya selalu dikit ya? Cak, kocak. Lumayan cuy. Besok kita dapat 7 RD, bansosnya lumayan cuy. Bansos. Oke, sebentar. Kita mana sih tuh? Oke, di sini kita cuman dikasih beberapa step doang ya, itu 4 step dan per stepnya 30 RD. Jadi ini banner lumayan buat kalian yang mau cari support ya. Support. Di sini rate-nya kalau nggak salah itu hampir semua bounty point yang baru ya ini ya, sampai Franosuke cuy. Kusuhachi, Vista, Burgess, Ijo semuanya masuk. Jadi kalau mau farming karakter support BP, kalian bisa gacha di sini lumayan murah. Cuman pakai RD 120 ya. Dan yang paling bagus cuman Lau doang sih. Karena cuman dia doang yang bounty festival ya. Dan skillnya juga masih survive di era sekarang. Skillnya masih survive. Dan ini itu adalah karakter pembantai hijau ya di era sebelumnya, sebelum Akainu. Ya ini karakter pembantai tim hijau. Dulu Roger sama Odin susah banget lawan dia nih. Enak banget bantai Roden pakai ini. Soalnya kalau udah keblok heal sama Lau, udah sih Rogernya udah nggak ada cashback. Oke, kita coba langsung gacha saja. Kita nyobain satu putaran sih. Seperti apa sih rate-nya? Kita coba. Apakah langsung dapat bintang 4? Oke, awal yang bagus ya, dapet chest. Kayaknya langsung dapet ini. Apakah langsung dapet Lau? Wah, 14. 14 tapi tarikannya merah ya, oke. Buh! Lau. Wah, asem dapetnya Puding. Ih, bagus nih rednya nih. Oh iya, siap. Oke. Langsung dapat red up ya. Apa masih dapat? Padahal angkanya 14 cuy. Ternyata red up ya. Penting jangan dapat koala, soalnya koala kurang banget di liga cuy, medalnya juga nggak terlalu kepake. Wah, asem biasa. Apakah cuman di awal doang? Sial. Oke, kita dapat XP orb 77777. Perayaan apa nih 77?
aneh-aneh pak. Let's go. Belum dapat law ya. Oke mas lagi. Iya ini gua rantet. Oke sama. Apakah 14 lagi nomornya? 32 ya, ya ya ya. Apakah ini law? Set. Oh lo kok defender sih? Baru pak. Oke dapat cesar ya. Lumayan. Nggak jelek-jelek amat. Oke. Baci John 6. Wah cuma satu lagi ya. Eden cuy dapetnya di awal terus. Usop Hell Mepo. Asam di awal doang cuy. Oh enggak. Runner siapa nih? Oke dapat Brook ya. Ini kalau Brook dipakai buat support tim hijau bagus cuy. Karena dia tuh ya slater ya. Iya nih bisa buat tempat nyari support ya. Dapat 2 cuy lumayan. Lumayan dapat 2 cuy. Kalau kalian nggak terlalu butuh support nggak masalah sih nggak gacha ini sih. Tapi biasanya banner-banner yang cuman sekali gacha murah gini itu benefit untuk nyari supportnya bagus sih. Apalagi item udah skip sih kayaknya. Merah tapi skip. Nah. Oh iya kalau kalian mau cari cola kayak gini juga gampang sih. Karena murah ya. Oke sekarang step terakhir. Fitur karakter semoga law lah ya. Kayaknya diperberat cari lawnya karena dia satu-satunya buat festival. Buset benderanya hitam loh. 32 tapi wih gold. Let's go. Oke nggak di awal lagi. Biasanya dikasih di awal mulu cuy. Ya ampun. Asem dapat Jin boy. Buat apa le? Ya boleh lah ya. Boleh cuy. Baci. Ya at least ya baru sih itu termasuk BP yang baru sih. Keluaran 2022. Brook. Oke, Lao let's go Lao Onyx. Asem Roplusi. Benar nggak masalah sih ini support Joan cuy. Support Joan untuk semua tim ya. Kalau nggak punya Joan yang lain ya boleh. Cari support ya kita juga tujuannya cari support. Oke Kuro. Nah mantep dapat Lao. Lah. Puding lagi cuy. Padahal udah snackman lo. Kurang aja. Tak kira snackman itu udah jaminan law cuy. Kurang aja. Susah ya dapetin lawnya ya. Gimana cuy? Kalian gacanya dapat law nggak sih di banner ini sih? Walaupun emang teorinya sambil cari support ya, apa dapat law nggak cuy? Gila. Lumayan ya. 1 2 3 4 5. Dapat 5 bintang 4 ya dari 120 RD. Yang kedapatan support paling Rob Lucy, Brook, Jin Boy bisa jadi support. Cesar udah nggak tak pakai sih dulu. Tapi lumayan cuy Cesar BP jadi support nggak masalah sih. Memang bannernya banner BP itu buat cari support gitu. Katanya cuman puding 2 kali lagi kurang. Oke lah ya. Jadi kalian kalau mau gacha sebenarnya nggak masalah kalau kalian mau memperbaiki support. Kalau kalian mau skip juga nggak masalah. Itu bannernya banner support soalnya. Biasanya orang-orang yang suka cari support itu nyarinya banner yang sekali step itu murah ya. Nggak 50 RD. Kalau 50 RD itu kemahalan.
Kalau 50 RD itu kalau menurutku mending gacha yang kayak bounty festival gitu. Kalau yang 30-30 gini emang biasanya BP ya, BP only. Oke, thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like dan sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Semoga gacha kalian dapat LAW ya, ya setidaknya dapat support, dapat LAW juga. Oke, sampai jumpa di next video.